Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Salam koi lover kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kau berada. Malam hari ini saya akan membagikan sebuah informasi tentang agenda Koiso 2019 yang saya kutip langsung dari website asosiasi pecinta ikan koi Indonesia. Langsung saja kita ulas. Mulai bulan Januari 2019, Koiso akan diselenggarakan atau sudah diselenggarakan di Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Januari 2019. Sedangkan bulan Februari kemarin jatuh pada tanggal 15 sampai 17 Februari 2019 berada di Kota Probolinggo. Sedangkan tanggal 22 sampai tanggal 24 Februari 2019 berada di Kota Balikpapan. Sedangkan di bulan Maret, bulan sekarang ini, Koiso diselenggarakan di Kota Ciamis pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret 2019. Sedangkan tanggal 22 sampai tanggal 24 Maret 2019 akan diselenggarakan di Kota Kediri. Untuk bulan depan, yaitu bulan April 2019, jatuh di tanggal 26 sampai tanggal 28 April yang akan diselenggarakan di Kota Blitar. Menginjak bulan berikutnya, yaitu bulan Mei, Koiso 2019 akan diselenggarakan di Kota Semarang, jatuh pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei 2019. Sedangkan tanggal 10 sampai tanggal 12 Mei 2019 akan diselenggarakan di Jakarta. Untuk bulan Juni 2019, Koiso akan diselenggarakan di Kota Malang, jatuh pada tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni. Sedangkan di bulan Juli, Koiso di sini tidak ditulis di mana akan diselenggarakan, tetapi jatuhnya pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Juli 2019. Untuk bulan Agustus, Koiso jatuh di tanggal 9 sampai 11 dan akan diselenggarakan di Kota Tuban. Untuk tanggal 23 sampai tanggal 25 Agustus 2019 akan diselenggarakan di Kota Solo, Jawa Tengah. Sedangkan tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1, Koiso akan terbang jauh, yaitu ke Pulau Lombok. Di bulan September 2019, Koiso akan diselenggarakan kembali lagi ke Jawa Timur, yaitu di Kota Malang. Jatuh pada tanggal 6 sampai 8 September 2019. Pada tanggal 13 sampai tanggal 15 September 2019 akan terbang lagi dari Malang menuju Kota Makassar. Sedangkan tanggal 20 sampai tanggal 22 September 2019 kembali lagi ke Jawa Timur, yaitu di Kota Banyuwangi. Di bulan Oktober 2019, Koiso akan jatuh tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober 2019 yang akan
dilaksanakan di Kota Denpasar, Bali. Sedangkan tanggal 11 dan tanggal 13 Oktober 2019 akan kembali lagi ke Jawa Timur, yaitu tepatnya di Kota Pasuruan. Sedangkan di bulan November, Koiso akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 November 2019 bertempat di Temanggung. Sedangkan tanggal 8 sampai tanggal 10 November 2019 akan diselenggarakan di Kota Tulungagung, Jawa Timur. Di akhir tahun 2019, Koiso ditutup di tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2019 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Demikian, itu tadi adalah jadwal agenda Koiso tahun 2019 yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Bagi kalian, sahabat-sahabatku semuanya yang pecinta ikan koi, ramaikan dan ikuti kegiatan Koiso di kota-kota kesayangan Anda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lover.